أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فردره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. الحمد لله، بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ini, sebagaimana kita maklumi bersama, kita akan mengulang kaji kembali sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedia maklum kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, salah satu daripada bulan kebesaran umat Islam, yang bagi saya lah, kita orang Islam ni ada beberapa bulan yang kita akan rasa gembira dengan sebab kehadiran bulan tersebut. Yang pertama sekali Ramadan. Semua orang akan gembira dengan sebab Ramadan, dengan sebab pahala yang besar, kelebihan yang banyak, diampunkan dosa, ditutup pintu neraka dan sebagainya. Kemudian kita akan lebih gembira bila datangnya bulan Syawal, pasal dah habis puasa tuan-tuan. Boleh makan aja kita ni kan. Habis bulan Syawal, kita akan bergembira pula bila datang bulan Zulhijjah, bila orang-orang yang nak pergi haji mula dah bersiap, ya, siap sedia nak buat ibadat haji. Seronok suasana tu. Habis kemudian datang pula bulan Muharram. Bulan Muharram ada kelebihan dia, puasa dalam bulan Muharram. Dan kita sedia maklum dalam bulan Muharram kita akan menyambut peristiwa hijratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuklah kita pada bulan Rabi'ul Awal. Kita akan menyambut peristiwa Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita katakan tuan-tuan, seluruh dunia umat Islam ni menyambut Maulid Nabi. Daripada timur ke barat, daripada barat ke timur, daripada hujung dunia ke hujung dunia, daripada atas sana dekat Rusia, negara-negara yang ada umat Islam, dekat Shechen, dekat Dagestan, dekat Azerbaijan, dekat Albania, dekat Yugoslavia. Lepas tu pergi dekat belah-belah Eropah sana, ada umat Islam sambut Maulid Nabi. Kemudian turun ke bawah, pergi ke Turki, ke Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Umat Islam sambut Maulid Nabi. Pergi ke sebelah Afrika, Tunisia, Algeria, Morocco, sambut Maulid Nabi. Belah-belah Eropah sambut Maulid Nabi. Hatta umat Islam yang berada di Amerika pun sambut Maulid Nabi. Sampailah ke belah Asia ni, ha? Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, semuanya menyambut Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu negara je yang tak sambut tuan-tuan kan. Negara apa tu? Amerika ke? Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Yang tu je pelik seorang tu. Dia kata bid'ah, dia kata. Oh, yang sambut Maulid bid'ah. Kau sambut Donald Trump tak bid'ah pula. Jadi tuan-tuan, bila ada seorang pelik ni, janganlah kita ikut yang pelik tu. Sebab Nabi kata, alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu bersama dengan majoriti yang paling ramai. Majoriti seluruhnya menyambut Maulidin Nabi. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab, jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah mengharuskan menyambut Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adalah 3-4 orang, geng-geng diorang yang tak nak sambut Maulid Nabi. Tak apalah, biar ke dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada malam ni kita akan mengulang kaji kembali sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai mukadimahnya, saya akan baca sedikit sebanyak tentang salasilah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada
Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru sardin nasabiz zaki min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila Adam alaihi salatu wassalam. Menyebutkan salasilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Adam. Qala Abu Muhammad Abdul Malik ibn Hisham An-Nahwi, hadza kitabu sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kitab sirah, kitab sejarah yang menceritakan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Atuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib ini, tuan-tuan, ada ulama sejarah mengatakan nama sebenar dia ialah Syaibah. Syaibah dengan makna beruban. Dinamakan beruban sebab Abdul Muttalib ni dalam sejarah cerita, dia lahir-lahir dah beruban, tuan-tuan. Lahir-lahir tu rambut dia dah putih. Saya tak pastilah sebut putih ke ada beberapa bahagian yang putih. Wallahu'alam. Bin Abdul Muttalib ay Syaibah bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Nadr. Tadi ada, okey, tertinggal kat sini. Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin atau bin Fahrin. Moyang Nabi yang keberapa saya tak pasti ni, bin Fahr. Fahr itulah, tuan-tuan, yang dipanggil dengan panggilan Quraisy. Ha, tu. Bin Malik ibn Nadr bin Kinana bin Huzaima bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Hilanglah pula kat sini. Kita tulis kepada bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Sambung kembali lepas pada Ibrahim bin Azar sampai ke beberapa atuk moyang dia sampai kepada bin Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh bin Lamik bin Matushalakh bin Akhnuh. Akhnuh ni siapa dia? Wahua Idris alaihi salatu wassalam. Bin Yarda bin Mahlil bin Qainan bin Yanash bin Shith bin Adam alaihi salatu wassalam. Okey, tuan-tuan. Jadi ini antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada bangsa Arab. Bangsa Arab ni dia jenis orang yang menjaga salah-salah keturunan. Dia jaga berapa generasi. Dia jaga sampai kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, dalam masjid ni ingat tak nama moyang? Nama moyang tuan-tuan. Atuk biasa kan? Moyang-moyang. Boleh ingat? Mungkin adalah atas sikit pada moyang. Confirm lupa. Jangan sembang lah. Kita Melayu. Contoh kalau macam saya kan. Muhammad Nazmi bin Abdul Karim bin Nasrun bin Dahlan. Dahlan bin apa? Kita potong terus. Bin Adam alaihi salatu wassalam. Cantik punya. Tak ada kerja aku nak mencari. Jadi kita ni jenis tak jaga mana salah-salah keturunan, tuan-tuan. Okey. Sebelum kita cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pergi ke Makkah dahulu. Dan tuan-tuan boleh bayangkan ni cerita zaman Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kita sedia maklum Kota Makkah ni merupakan satu kawasan yang mula-mula diterokai oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah mendapat arahan daripada Allah Subhanahu wa taala membawa Sayyidatina Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil letak dekat tengah-tengah lembah yang Quran kata biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada apa-apa tumbuh-tumbuhan di sisi rumah engkau yang diharamkan segala kejahatan yang dimuliakan. Okey. Saya tak nak ceritalah pasal Sayyidatina Hajar cari air apa semua tu. Diringkaskan cerita, setelah Sayyidatina Hajar alaiha salatu wassalam jumpa telaga Zamzam setelah berlari 7 round tu, Jibril pun turun mengorek dengan sayapnya di hujung tapak kaki Nabi Ismail yang sedang menangis merengek dengan sebab kelaparan, dahaga dan sebagainya, keluarlah air. Beberapa hari setelah anak beranak dua orang ni duduk kawasan ni,
datang satu kabilah daripada kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ni tuan-tuan dari bersambung dengan nasab Qahtan. Qahtan ni dipanggil Aslul Yaman, asal usul keturunan Yaman. Mana Arab, pure punya Arab. Asal usul Arab daripada orang Yaman. Itu orang Arab asli. Yang lain-lain semua dah kacaukan dah. Arab Syria, Arab Lubnan, Arab Palestin, Arab Afrika, kalau besar belah Mesir, kacaukan dengan Afrika pula. Tapi yang asalnya Yaman. Menjadi kebiasaan orang-orang zaman dulu tuan-tuan ya, kalau diorang musafir, diorang akan cari sumber kehidupan. Maka sumber kehidupan ialah air. Jadi tengah-tengah diorang musafir dekat tengah padang pasir ni, tiba-tiba diorang nampak ada burung terbang. Berlega-lega satu kawasan. Jadi zaman dulu, kalau nak tahu tanda-tanda bawah tu ada rezeki, ada makanan, ada kehidupan, dia akan lihat di mana burung terbang. Kalau tuan-tuan tengok burung helang kan, dia terbang-terbang tu maknanya bawah tu ada rabbit dia tu. Tak pun adalah makanan-makanan dia tu kan. Kejap lagi dia landing baik macam shuff, dia belasah. Jadi kabilah ni dia perhati. Dia tengok, kau tengok tu burung helang tu, dia pusing kawasan tu lah. Lalu apa kata kumpulan Jurhum ni? Yang kita tahu kawasan tu tak ada apa-apa kehidupan. Pokok tak ada, binatang tak ada, ayur pun tak ada. Dah kau tengok tu burung tu terbang, apa hal? Sewel apa burung tu? Diorang dah biasa tau dekat padang pasir ni. Semua ceruk padang pasir diorang dah lalu dah. Tiba-tiba dia tengok burung tu terbang, kawasan yang pernah diorang lalu, kawasan tu memang kering sekering-kering ni. Habis kawan tu kata, dah kau tak nampak, pergilah. Tak payah pergi, tak ada apa. Kau tak nak, sudah biar aku pergi. Member dia pun pergi tuan-tuan. Pergi-pergi tengok-tengok, ada dua beranak tu. Sayyidatina Hajar dengan Nabi Ismail tengah minum air dekat air yang keluar daripada tanah ni. Ada orang lah. Ada air lah. Dia pun pergi lah dekat Sayyidatina Hajar ni. Bahasa mudah dia kata apa? Akak, boleh tumpang minum air? Apa kata Hajar? Lakum haqqun fi syurbi wa laysa lakum haqqun fil ma. Korang boleh minum tapi korang tak boleh nak menguasai air ni. Air ni aku yang jumpa, aku punya, tapi kalau kau nak minum, minum free. Hajar tuan-tuan, dia tak ambil kesempatan. Inilah orang pertama yang tidak menswastakan air tuan-tuan. Tuan-tuan faham ke tidak aku cakap apa ni? Lambat faham rupanya tuan-tuan. Kalau dia nak cas satu kepala tu, masyuk. Main. Kalau dia cas sampai hari ni, contohlah bilioner Hajar tu tuan-tuan. Dia kata apa? Nak minum, minum. Tapi telaga ni hak aku. Dia tak ambil kesempatan. Radiyallahu ta'ala anha ya Hajar. Kemudian bila kabilah Jurhum ni tengok kawasan tu ada air, dia pun kata ke Hajar, boleh tak kami nak menumpang, duduk dekat sini, berkemah dekat sini, berkeluarga dekat sini. Hajar kata, ahlan, duduk silakan. Duduk. Jadi tuan-tuan, di situlah bermulanya tamadun manusia sehinggalah Nabi Ismail semakin dewasa dan Nabi Ibrahim datang menziarahi kadang-kadang dan dibina Kaabah dan akhirnya Nabi Ismail pun berkahwin dengan orang Jurhum, orang Yaman. Nabi Ismail tu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim orang Iraq, Babylon. Maknya Hajar daripada Afrika, daripada Mesir. Tapi bukan yang Afrika black metal tu. Ini Afrika yang duduk istana punya. Jadi kahwin dengan Nabi Ibrahim, dapat Nabi Ismail. Nabi Ismail tu bukan orang Arab. Lalu berkahwin dengan Arab Yaman. Okey, daripada itulah keluarnya keturunan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan. Setelah beberapa lama, Nabi Allah Ismail dikurniakan 12 orang anak lelaki daripada seorang ibu daripada kabilah Jurhum tadi. Dan Nabi Ismail alaihi salatu wasallam meninggal dunia ketika berumur 130 tahun dan dikebumikan jenazah Nabi Ismail dengan ibunya Hajar di Hijr Ismail. Tuan-tuan tahu Hijr Ismail kan? Kawasan tu. Di situlah ditanam Nabi Ismail dan ibunya Hajar. Maknanya kalau kita pergi Mekah tu, kita tawaf tu, mana otomatik kita akan ziarah kubur Nabi Allah Ismail dan ibunya Hajar alaihi wassalatu wassalam. Okey, lepas Nabi Ismail meninggal dunia, disambung oleh anak Nabi Ismail yang sulung bernama Nabit bin Ismail, memerintahlah
Nabi ni beberapa lama, kemudian diganti oleh anak beranak kabilah Jurhum yang ada kena mengena dengan sebab perkahwinan tadi dengan Nabi Ismail, dia pemerintah. Okey tuan-tuan. Mula-mula kabilah Jurhum ni memerintah, tak ada masalah, okey, cantik, baik punya, no problem. Tapi bila dia dah lama sangat memerintah tuan-tuan, dia mula buat spoil. Itu biasalah mana-mana manusia, mana-mana pemerintahan, mana-mana negara. Kalau dah lama sangat memerintah, dia akan jadi gelong tuan-tuan. Macam tayar kereta kan. Kita bawa kereta tapi kau tak pernah pergi servis tayar tu. Tak pergi balancing, tak pergi buat elemen semula. Kereta okey, tayar okey, tayar macam cantik. Tak pergi servis, okey tayar ni, okey lah. Kan dah RM100,000 lah contoh. RM100,000, RM105,000 contoh. Kau belasah juga, tengok besok masuk gaung kereta tu tuan-tuan. Sebab apa? Dah lama berbenar tak tukar tayar. Jadi bila dah lama sangat minta tuan-tuan, dia jadi bengong lah senang cerita. Yeah. Mana-mana pemerintah harus macam tu lah. Tuan-tuan faham tak saya cakap benda tuan-tuan? Macam tak pernah faham aja. Biasa bagi faham lagi tuan-tuan. Begini ceritanya. Jurhum yang mula-mula menguasai kota Makkah. Jurhum Quraisy lambat lagi. Ratusan tahun kemudian baru Quraisy ni Jurhum. Bila diorang dah bermusaharah, berbesan dengan Nabi Ismail, memanglah bagus kan? Tapi lama-lama diorang perasan bagus. Sehingga diorang buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Dia mula menzalimi orang-orang yang datang buat ibadat haji, buat ibadat umrah di kota Makkah. Dalam sejarah cerita, dekat Kaabah ni tuan-tuan, disediakan bahasa kita lah, tong derma. Tong derma ni dah lama bukan zaman kita, zaman Nabi Ismail. Lepas pada tu dah ada tong derma. Diorang tahu, datang Mekah, orang-orang korporat, peniaga-peniaga ni akan menderma dalam tong tu. Dan segala hasil dalam tong derma ni akan digunakan untuk kebajikan jemaah haji, jemaah umrah, orang musafir, orang susah, anak yatim, ibu tunggal, fakir, fuqara wal masakin yang ada di kawasan Mekah tu. Tapi Jurhum ni tuan-tuan, dia dah ada hasil sendiri. Tapi boleh tengok tong derma tu makin hari makin penuh. Dia kepala dia dah lain macam tuan-tuan. Inilah masa untuk aku rembat harta ni. Lalu Jurhum pun dia rembat harta dalam tong derma ni tuan-tuan. Masyuk. Jadi ni bukan tong derma besar-besar ni tuan-tuan. Ni kecil ni. Zaman dulu punya besar. Bila dia orang dah salah guna kuasa, menyebabkan kabilah-kabilah Arab yang lain tak puas hati. Tak betul kau buat ni. Zalim ni. Kau ambil harta orang tak boleh. Ada aku kisah. Peduli apa? Mekah aku punya. Bila dah macam tu tuan-tuan, orang punya orang dah mula marah dekat Jurhum. Dulu Jurhum okey. Tapi bila Jurhum dah mula naikkan harga petrol tuan-tuan semua. Dia kenakan GST, orang dah mula marah ke Jurhum. Begitulah lebih kurang bahasanya. Kalau tak faham juga, lantak korang lah. Tuan-tuan semua, akhirnya berlakulah peperangan antara kabilah Arab dengan kabilah Jurhum. Perang. Dan akhirnya kabilah Jurhum ni kalah. Sebelum diorang lari keluar daripada Makkah, kabilah Jurhum ni dia punya bengang dengan sebab kedudukan dia dicabar. Dia kambus telaga Zam-Zam ni. Dia kambus. Orang pun tak sempat tahu dekat mana telaga Zam-Zam. Dia kambus ni telaga tu dan dia pun lari. Diganti oleh kabilah Arab yang lain. Okey tuan-tuan. Beratus tahun. Daripada zaman Jurhum terus kepada zaman akhirnya zaman atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Okey, kita terus cut pergi ke Abdul Muttalib . Ini setelah Quraisy diberikan amanah untuk menjaga kota Makkah. Di Makkah tuan-tuan ada beberapa jawatan penting yang menjadi rebutan orang-orang Arab dalam suku kabilah Quraisy. Jawatan pertama ialah As-Siqayah. As-Siqayah ni apa dia? Tender bagi minum orang datang musim haji. Siapa dapat tender ni, dia bukan kira masyuk. Tak. Orang dulu, kalau kita kan, kau dapat tender pun lemak. Masyuk. Kita kata ni. Kalau orang travel, bawa pergi umrah, pergi haji, tanya, berapa ramai pergi dengan entah punya travel share? Tak ramai, ada 100 orang. Oh, masyuk. Kita fikir macam tu. Orang dulu tuan-tuan, diorang bagi minum, bagi makan, guna duit sendiri. Tu.
Dia bukan ada, tak. Dia bukan ada, diorang bagi tender, tak. Semua pakai duit sendiri. Cuma satu je. Diorang buat tu untuk apa? Untuk dapat glamour, kemasyhuran. Tahun ni siapa lah dapat apa tender bagi minum? Qabilah ni. Pelemak, bangga gila kau. Qabilah aku, tu gua jangan main-main. Ha, tu. Itu yang pertama, siqayah. Yang kedua, arifadah. Rifadah bagi makan pada jemaah haji. Pun pakai duit sendiri juga. Bukan ada peruntukan daripada kerajaan Quraisy. Tak. Koprat-koprat sana keluarkan duit. Bagi. Sebab tu antara salah seorang moyang Nabi nama Hashim. Hashim dengan mana pun tuan-tuan daripada perkara Hashamah. Hashamah dengan mana yang memecah-mecahkan roti untuk diberi kepada jemaah haji yang datang. Dia pergi time musim haji dekat Mina ke dekat apa nama tempat orang bermalam Muzdalifah kan, dia akan bawa roti dibagi-bagi-bagi. Waktu nama dia Hashim. Jadi bangga, bukan dia dapat peruntukan, tak, pakai duit sendiri. Yang penting glamour. Tengok ah keturunan aku bagi makan. Itu jawatan yang kedua, arifadah. Yang ketiga, al-hijabah. Al-hijabah ni apa tuan-tuan? Jawatan menjaga Kaabah. Penyelenggaraan Kaabah, tukar kelambu, pegang kunci Kaabah. Ini pun menjadi rebutan juga. Lagi jawatan apa? Al-liwa'. Al-liwa' ialah diberi hak memegang panji-panji perang. Kalau pergi perang, kabilah mana yang akan diserahkan bendera perang? Lagi bangga, kabilah aku paling berani. Ha, gitu. Kemudian yang kelima ialah An-Naduah. Naduah berdia Parlimen Quraisy. Apa-apa meeting, mesyuarat tertinggi, geng-geng Quraisy akan dibuat dekat An-Naduah. Jadi, ni lima jawatan ni menjadi rebutan dan kebanggaan. Ditakdirkan Allah tuan-tuan. Dalam lima-lima jawatan, empat jawatan ni dah pupus, dah tak ada, dah pupus. Tiga satu je. Apa dia? Memegang kunci Kaabah. Sampai sekarang, yang saya tahu, yang memegang kunci Kaabah tu daripada Bani Syaibah sampai sekarang. Daripada zaman Nabi sampai sekarang, keturunan dia tu pegang kunci Kaabah, tuan-tuan. Ya? Yeah? Okey. Jadi, dalam ramai-ramai ni antara yang diberikan orang-orang jawatan ada kemuliaan ialah Atuk Nabi Abdul Muttalib. Satu hari, tuan-tuan, Abdul Muttalib ni tidur dekat Hijr Ismail. Tidur-tidur, Atuk Nabi mimpi. Ada orang datang, dia kata apa? Ya Abdul Muttalib, ihfir taibah. Wahai Abdul Muttalib, galilah taibah. Lalu Abdul Muttalib dalam mimpi itu bertanya kepada orang yang cakap ni, wa ma taibah? Taibah tu apa benda? Taibah ni bahasa kita baiklah. Taibun kan baik kan? Taibun baik. Wa ma taibah? Taibah tu apa? Tiba-tiba orang tu hilang. Ting! Hilang. Ha, hilang. Lalu Abdul Muttalib terjaga pada tidur dia. Dia fikir je mimpi. Mimpi apa aku tadi? Ha? Keesokan hari, hari yang kedua, Abdul Muttalib tidur lagi dekat kawasan Hijr Ismail. Dia bermimpi orang tu datang. Dia kata apa? Ihfir barrah. Galilah al-barrah. Al-barrah juga dengan mana baik. Lalu apa kata Abdul Muttalib? Wa mal barrah? Barrah tu apa benda? Ting! Hilang pula mamat tu. Tahu tak? Eh, main hilang-hilang. Apa cerita ni? Abdul Muttalib terjaga pada tidur dia. Keesokan harinya, hari yang ketiga, dia tidur lagi dekat kawasan Hijr Ismail. Dia bermimpi orang tu datang lagi. Dia kata apa? Ihfir al-madnunah. Ihfir al-madnunah. Galilah al-madnunah. Apa kata Abdul Muttalib? Wa mal madnunah? Apakah dia al-madnunah? Madnunah dengan makna yang dikhususkan. Apa dia al-madnunah? Ting! Hilang pula orang tu, tuan-tuan. Berapa kali hilang dah. Masuk hari yang keempat. Abdul Muttalib dicerita dekat anak beranak dia pasal mimpi ni. Anak beranak dia kata gini. Kau tunggu lagi. Kalau mimpi ni berulang-ulang, maknanya betul. Tapi kalau mimpi tu sekali, dua kali, lepas tu tak datang dah, itu bohong. Setan tu dia kata. Okey, tunggu lagi.
sampailah hari yang ke satu, Taibah, Barrah, Madnunah. Okey, yang keempat. Sampailah hari yang keempat. Hari keempat, tuan-tuan, orang tu datang lagi. Dia kata apa? Ihfir zamzam. Dia kata, galilah zamzam. Dalam mimpi tu, Abdul Muttalib kata apa? Wa ma zamzam. Apakah zamzam itu? Orang tu kata apa? Zamzam ini, airnya takkan kering dan dasarnya tidak akan kau jumpa. Airnya takkan kering, dasar telaga tu takkan kau jumpa. Itulah tuan-tuan, tak pernah kering air zam-zam ni kan. Air tu kan ada orang share dekat grup WhatsApp, yang orang turunkan kamera dekat telaga zam-zam tu kan. Saya tak ingat berapa puluh, mungkin cecah ratus, mungkin cecah 100 meter, saya tak ingat lah. Tapi dalam, tak jumpa-jumpa. Tak jumpa-jumpa. Telaga zam-zam ni, kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi haji tahun 80-an, memang sempat tengok lagi lah. Anda sempat tengok lah tahun 84 ke 86. Masa tu kan saya kecil lagi, abah saya bawa saya pergi Mekah. Kita orang kan pergi turun, ada tangga kat bawah tu. Kan ada tangga besar, ada pipe berserabai. Orang kata berseligat batang pipe kuasa tu. Nampak air zam-zam tu, subhanallah. Tapi tak nampak lah dasar dia dalam, besar telaga tu. Amai orang bawah tu, sekarang dah tutup dah. Jadi, suara tu kata apa? Zam-zam ni apa dia? Airnya takkan kering, dasarnya takkan kau jumpa. Tasqil hajijal a'zam. Dia akan memberi minum kepada jemaah haji yang terlalu ramai. Kan sampai sekarang kita pun tak tahu lah berapa bilion tekak manusia dah minum air zam-zam ni. Kalau ikut zaman Nabi Ismail sampai hari nak dekat kiamat besok, berbanyak orang minum tak pernah kering air ni. Subhanallah, berkat sungguh. Lepas tu suara tu kata apa lagi? Di manakah lokasi telaga ni? Kan saya katakan tadi telaga tu kan dah kena kambus. Apabila Jurhum dah tutup. Jadi diorang cari mana telaga ni tak jumpa. Mimpi tu kata apa? Indan nukratil ghurabil aswadi al-a'asam inda qaryatin namli. Kau nak tahu dekat mana? Terletak di kawasan dia kata tempat burung gagak hitam mematuk di berhampiran dengan qaryatun namli, kampung semut. Dia kata. Ada dua pendapat ulama tentang gagak hitam dan kampung semut ni tuan-tuan. Ni bukan cerita Didi and Friend tuan-tuan. Cerita betul ni, aku sembang. Ini yang saya cerita ni tuan-tuan dalam kitab Ibnu Hisham, Tarikh Ibnu Hisham. Imam Ibnu Hisham ni pakar sejarah yang hidup sezaman dengan Al-Imam Syafi'i, meninggal pada tahun 216 Hijri kalau tak salah saya. Okey tuan-tuan semua. Dua pendapat ulama. Nukratil ghurabil aswad, di sisi patokan gagak hitam. Pendapat ulama yang pertama kata gagak hitam ni bermaksud apa? Dalam hadis Nabi kata la yakhribannal ka'bata suwaiqataini suwaiqataini minal habasyah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Kaabah ni besok tuan-tuan akan dirobohkan, akan dihancurkan oleh orang-orang yang mempunyai betis yang halus, yang kecil, yang datang daripada Ethiopia, daripada Habasyah, mana orang kulit hitam. Di akhir zaman nanti tuan-tuan, Kaabah ni akan dirobohkan oleh geng-geng Ethiopia ni. Itu pendapat pertama ulama kata makna ghurab al-aswad, gagak hitam. Kemudian makna apa? Qaryatun namli, kampung semut. Dia kata kalau kita tengok sarang semut kan, sarang semut ni tak ada apa-apa makanan tau. Tapi semut-semut yang bawa makanan, bawa beras, bawa kuih, bawa serangga, bawa gula kan, datang beratur-atur askar semut tu, ha, bawa makanan. Maksudnya apa? Begitulah keadaan kota Makkah, yang Mekah ni kering, berhasil, kau tanam pokok-pokok tak tumbuh. Tapi orang luar datang bawa duit, bawa harta, berniaga, bawa rezeki ke Mekah. Sampai sekarang, tanah Mekah ni antara tanah yang termahal di dunia, tuan-tuan. Orang buat hotel lah, buat apa, macam-macam cerita lah. Itu ada pendapat ulama kata, makna kampung semut dibawa rezeki datang ke Mekah. Dalam penafsiran yang lain, menceritakan
Abdul Muttalib bila terjaga pada tidur tu, dia pun ingat lokasinya di kawasan kampung semut ada gagak hitam. Dia pun cari kawasan Kaabah tu, mana sarang semut ni. Dia cari-cari, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan, zaman tu, zaman jahiliah, keliling Kaabah ni ada 360 berhala, tok mekong. 360. Dan orang yang mula-mula bawa masuk berhala dekat Kota Makkah ni, nama dia Amru bin Luhai. Asalnya Kaabah ni tak ada langsung berhala, tuan-tuan. Tapi si Mamat Mangkuk ni, nama Amru bin Luhai ni, dia ni kira macam tok empat lah gitu, ketua kampung lah zaman tu dekat Kaabah ni. Dia ni kena sakit. Bila dia sakit, berubat-ubat tak sembuh. Ni cerita lama lah, ratusan tahun pun cerita, tuan-tuan. Lalu orang nasihat ke dia, wahai Amru, kalau kau nak sihat, kau kena pergi dekat negara Syam, Syria, Jordan, Palestin, Lubnan. Kau pergi sana, di sana ada air mata air, kau mandilah dekat air mata air tu. Kau berubatlah dengan air mata air tu, nanti kau akan sembuh. Amru bin Luhai pun pergi, tuan-tuan. Sampai-sampai di Syam, dia tengok banyak patung berhala dekat Syam ni. Dia kata, menentang apa ni? Dia pun tanya orang Syam, mahazil asyak wa mahazil asnam, ni menentang apa banyak ni? Lalu orang Syam kata, hazi ila ilahuna alihatuna, ini semua Tuhan-Tuhan kami. Oh, gini rupa Tuhannya. Tak tahu gini, dia ni tak tahu Tuhan macam mana. Dia kata gini rupa, ha? Ni banyak ni Tuhan lah ni. Ni Tuhan apa ni? Yang ni Tuhan musim panas. Oh, gini patutlah garang semacam mukanya. Ini Tuhan apa ni? Ini Tuhan musim sejuk. Oh, gini rupanya. Yang ni Tuhan apa ni? Yang ni Tuhan musim durian. Oh, ada juga. Oh, ada lah. Oh, tahu tak apa. Yang ni Tuhan musim cuti sekolah pun ada juga, tuan-tuan. Korang nak berjaya ke tak nak, lantak korang lah. Tapi yang penting, banyak berhala lah kawasan tu. Lalu apa kata Amru bin Luhai? Boleh tak aku ambil satu untuk aku pacak dekat Mekah? Orang Syam kata, ambil lah. Dia pun ambil pikul seko patung ni, tuan-tuan. Dialah orang yang memula memacak berhala di sisi Kaabah. Dia start pacak, orang kampung pakat pacak. Sampai 360 tok mekong keliling Kaabah ni. Okey, tuan-tuan. Jadi kan, Abdul Muttalib cari mana kawasan mimpi tersebut. Dia pun pergi. Dalam banyak patung, ada dua patung bernama Isafun wa Na'ilatun. Isaf wa Na'ilah. Dia pergi dekat patung ni, antara Isaf wa Na'ilah tengah-tengah ni, ada burung gagak. Lepas tu ada kampung semut. Ha, kat sini tempat dia. Dia pun mula nak gali. Masa dia nak gali tu, orang Quraisy, orang Mekah tak bagi. Haji, Haji buat apa, Haji? Adalah, ada projek ni. Haji jangan buang tebiat. Kawasan ni keras. Memanglah keras, batu bangkok. Oh, kita memanjang keras-keras kan. Memanglah keras kawasan batu-batu, tuan-tuan. Kawasan Isafun wa Na'ilah ni, tuan-tuan, orang Quraisy buat tempat sembelih binatang. Kalau dia orang bernazar ke, berkorban ke, dia akan sembelih binatang kat situ untuk disembahkan kepada patung berhala dia orang. Lalu orang kampung kata, jangan Abdul Muttalib, kau jangan buat kerja gila, bahaya kawasan tu, keras tu. Biarlah, keras-keras, lantaklah. Dia pun ambil cangkul, ambil penyodok, dia sodok. Cangkul, gali. Sampai tuan-tuan, dia jumpa, bahasa kita bagi palung lah kan. Telaga kan ada palung kan. Orang dulu kan dia letak batu-bata gitu kan. Sampai jumpa. Bila dia jumpanya batu-bata tu, apa kata Abdul Muttalib? Allahu Akbar! Takbir ni tuan-tuan, jangan main-main. Kita ingat takbir zaman sekarang. Zaman Abdul Muttalib tu, zaman Nabi tak lahir lagi, dah bertakbir. Allahu Akbar! Kata Abdul Muttalib. Orang kamu kata, ada benda. Jumpa dah. Jumpa dah, tuan-tuan. Dia gali lagi. Jumpa lapisan yang seterusnya. Ada harta karun yang pernah ditinggalkan di kawasan tu. Apa kata Abdul Muttalib? Allahu Akbar! Bila dah jumpa macam-macam, orang kampung pun mengendeng lah. Ji, kita gali sekali eh. Kan? Mulalah nak mengendeng. Tadi tak nak, keras lah, apalah. Abdul Muttalib kata, tak ada. Aku jumpa dulu. Memang ada. Janganlah gitu, Ji. Bergaduhlah pula. Bergaduh, berebut. Direngkaskan cerita. Panjang cerita je, tuan-tuan. Sampai jumpa bomoh dekat Mekah tu. Akhirnya, diberikan hak kepada Abdul Muttalib untuk menguasai Telaga Zamzam. Itu cerita bagaimana Telaga Zamzam dijumpai semula setelah ratusan tahun di Kambus. Okey, barulah kita pergi ke Abah Nabi.
Abdul Muttalib, tuan-tuan, ada anak ramai. Kalau tak silap saya, 10 lelaki, 8 perempuan. Bini pun ramai juga. Smackdown. Jadi, Abdul Muttalib anak yang bongsu, lelaki bernama Abdullah Abah Nabi. Dan Abdul Muttalib ni, tuan-tuan, pernah bernazar. Dia kata, kalau Allah kurniakan kepada aku 10 anak lelaki, aku akan sembelih seorang. Aku akan sembelih seorang, dia kata. Ditarikan Allah, dapat sungguh 10 orang anak lelaki. Untuk melaksanakan nazar dia, dia nak ambil seorang anak dia nak disembelih. Lalu dibuatlah cabutan. Bukan cabutan bertuah ni, cabutan tak bertuah ni kau tahu. Siapa kena, kena sembelih. Masak kau. Jadi buat talilat, laili, tamplum, contohlah. Buat-buat kena ke Abdullah. Padahal Abdullah tu anak yang paling disayang. Sudah kena ke anak aku ni, ha. Buat lagi kali kedua, kena lagi dekat Abdullah. Kali ketiga, berkali-kali sampai ke Abdullah, tuan-tuan. Akhir, Abdul Muttalib buat keputusan, memang dialah yang kena sembelih. Bawalah Abdullah tu dekat tepi Kaabah, nak sembelih dah, tuan-tuan. Orang Quraisy kata, Haji jangan, Haji jangan. Haji jangan mula, Ji. Kalau Haji mula buat, orang ramai ikut nanti, Ji. Bahaya, Ji. Apa dulu apa aku? Aku dah nazar dah ni. Jangan, Ji. Lalu, tuan-tuan, setelah orang ramai nasihat, akhirnya dibuat ganti. Abdullah tu sebagai gantinya, tidak disembelih, diganti dengan 100 ekor unta. Ganti kepada Abdullah. Okey, tuan-tuan. Sehinggalah Abdullah ni meningkat dewasa, ketika berumur 18 tahun. Masa umur 18 tahun, Abdul Muttalib bawa Abdullah nak pergi kahwin. Lalu Abdul Muttalib ni bawa Abdullah ni nak ke rumah Aminah bintu Wahbin, mak Nabi, lalu depan Kaabah. Masa lalu depan Kaabah tu, ada seorang perempuan perhati je ke muka Abdullah. Dia tengok muka Abdullah, dia kata apa? Ya Abdullah, laka mislul ibil allati nuhirat anka, waqi alayya al-ana, waqi alayya al-ana, kata perempuan ni. Wahai Abdullah, tolonglah kahwin dengan aku, tolong. Tiba-tiba ajak kahwin, tuan-tuan. Tak pernah kenal, tak pernah dalam grup WhatsApp, nombor telefon tak disimpan, tak ada friend dalam Facebook. Ajak kahwin, tolong kahwin dengan aku, tolong. Kalau kau kahwin dengan aku, kau akan diberikan 100 ekor unta yang pernah disembelih sebab kau. Senang bahasanya, perempuan ni kata apa? Kalau kau kahwin dengan aku, fully sponsor. Maknanya, kenduri kahwin, aku sponsor, perempuan ni kata. Kan? Kanopinya, dewannya, cateringnya, karaoke-nya, astagfirullahaladzim. Kameramannya, aku sponsor belaka. Kahwin dengan aku. Waqi alayya al-an, tolong kahwin dengan aku. Abdullah ni bela. Siapa pula Minah ni tiba-tiba ajak aku kahwin? Tak pernah kenal pun. Apa kata Abdullah? Ana ma'abi. Aku dengan abah, abah aku dah ada dah jodoh untuk aku. Tolonglah kahwin dengan aku. Tak boleh, Abdullah kata. Ya boleh kan? Dia pun jalan sampai ke rumah Aminah bintu Wahbin dan berkahwin dengan Aminah. Dan Aminah mak Nabi ni merupakan perempuan terbaik zaman tu. Baik sangat mak Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Berkahwin. Setelah dah azam belum ni? Dekat belum? Okey, belum lagi. Dah. Tak ada bagi syarat pun, aku mentala je ni. Tak tahu. Mana? Dua. Wah. Dah kan azan? Okey. Okey, tuan-tuan, balik ke cerita kita ni. Lalu Abdullah pun berkahwin dengan Aminah. Beberapa hari setelah perkahwinan, Abdullah ni balik semula ke Mekah, lalu depan Kaabah tu. Bila lalu, tuan-tuan, tengok-tengok perempuan tu ada lagi. Perempuan tu perhati je muka Abdullah. Tapi kali ni perempuan tu tak ajak dia kahwin, dia diam aja. Lalu Abdullah tanya dia, Malakila ta'ridina alayya al-yawma ma kunti aradti alayya bil ams. Wahai perempuan, kenapa hari ni kau tak ajak aku kahwin dah? Hari tu beria saat kau ajak aku kahwin kan, sampai nak sponsor kanopi lah, karaoke lah, apa benda unta-unta lagi kau nak bagi, semua kau nak bagi kat aku. Hari ni kenapa kau tak ajak aku kahwin dah? Zaman dulu kahwin poligami ni biasa. Orang perempuan, kalau dah syok ke orang lelaki, contohlah kan, biarlah jadi nombor dua pun tak apa, air rela, dia kata. Kan? Pasal dah syok punya pasal. Yang itu beria-ria kau ajak aku kahwin kan?
Kali ni kau diam je, kenapa? Lalu apa kata perempuan ni, tuan-tuan? Faraqaqa an-nuru allazi kana 'alayka bil amsi falaysa li bika al-yawma hajatun. Wahai Abdullah, ketika aku melihat wajah kau kali pertama, di wajah kau ada cahaya. Dan pada hari ini, cahaya itu dah hilang, dah tak ada, dan aku tak perlukan pada kau lagi. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan ni masa dia tengok muka Abdullah sebelum berkahwin, dia nampak ada cahaya dekat muka Abdullah ni. Pada hari ini cahaya itu dah tak ada dah. Dah pindah ke mana? Ke muka Aminah binti Wahb, sebab Aminah sedang mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan ni berharap sangat dia yang mengandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, tuan-tuan, siapakah perempuan misteri ini? Dua saat pas sekarang. Give up. Senang lah. Confirm tak tahu punya. Perempuan misteri ini bernama Ruqayyah bintu Naufal. Adik beradik dengan Waraqah bin Naufal. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi kan, Waraqah bin Naufal inilah yang ketika wahyu turun kali pertama, dia explain macam-macam kepada Nabi SAW. Habis tu ustaz, yang dia tahu cahaya tu benda macam mana tu? Dia tahu mana? Abdullah pun tak tahu muka dia cahaya, tuan-tuan. Ceritanya, di Mekah zaman dulu, tuan-tuan, ada 4-5 orang yang diorang ni tak sembah berhala. Antaranya Waraqah bin Naufal, Ruqayyah bin Naufal, Zaid bin Amr bin Nufail, Umaymah binti Abdul Muttalib, Uthman bin Huwairis. Kalau tak salah saya, ni 5 orang ni memang tak sembah berhala. Ketika masyarakat jahiliah sembah berhala, diorang ni mencari kebenaran, mencari agama. Dia cahaya, dia search kat Google, agama sebenarnya macam mana kan. Jadi diorang ni belajar sampai bertemu dengan padri-padri, ahlul kitab, bishop-bishop. Padri-padri ni cerita macam mana Nabi akhir zaman, siapa bapa dia, apakah tandanya. Oh, ada belaka. Kalau tuan-tuan baca kisah Salman Al-Farisi dengan apa Suhaib Ar-Rumi, lagi panjang ceritanya bagaimana orang-orang Kristian dah tahu lama dah tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata perempuan ni? Aku tak perlukan pada engkau pada hari ini sebab cahaya itu dah tak ada. Aku berharap akulah yang mengandungkan cahaya tersebut. Abdullah tak tahu benda, cahaya benda pula aku ni, mana dia apa biasa je dia. Sempoi. Lalu tuan-tuan, Abdullah ni pun pergi berniaga ke Syam. Ketika mana ibu Nabi Aminah mengandungkan Nabi 2 bulan. Pergi berniaga di Syam, balik singgah di Yathrib ataupun di Madinah. On the way balik ke Mekah, tak dan keluar jauh, meninggal abah Nabi SAW ketika berumur dalam lebih kurang 18 tahun. Muda sangat. Abah Nabi kahwin muda, tuan-tuan. Ya, kita ni akhir-akhir zaman ni elok kahwin muda lah. Kahwin yang bagi yang tak kahwin lagi lah, yang dah kahwin kita tak payah le. Orang muda, banyak sangat orang muda hari ni yang lambat kahwin. Elok kahwinkan cepat, jangan dilambat-lambatkan. Membazir, tuan-tuan. Orang kahwin lambat ni membazir, tahu tak? Dia tu buat tegih-tegih nak kahwin. Teraba-raba kan. Okey, tuan-tuan, balik ke cerita kita ni. Jadi abah Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan perut ibunya. Jadilah Nabi ni yatim sejak dalam kandungan lagi. Beberapa hari sebelum kelahiran Nabi SAW, mak Nabi bermimpi. Ada satu suara cakap dekat dia, "Ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyid hadhil ummah, fa idza wada'ti ila al-ardi faquli u'izuhu bil wahid min sharri kulli hasid thumma samihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Suara tu kata apa? "Wahai Aminah, engkau sekarang ni sedang mengandungkan tuan umat ini. Umat ini ada tuannya, ada bosnya. Dan tuan tersebut, bos tu dalam perut engkau. Faiza wada'ti ila al-ardi." Kalau baby ni lahir besok, kau baca doa ni. Kata suara tu, "U'izuhu bil wahid min syarri kulli hasid." U'izuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Tuan-tuan, ada cerita tau pasal doa ni. Cerita lama lah ni. Dululah Nabi pun tak ingat tahun berapa. Mungkin awal-awal 2005, 2006. Gitulah lebih kurang. Masa tu anak mengajar kuliah muslimat.
dekat sur dekat Masjid Ubudiah Seksyen 19 tu. Kuliah tengah hari. Ana ceritalah pasal doa ni. Lepas ana cerita ada seorang muslimat jumpa ana. "Ustaz, ustaz," dia kata, "Ya, cik, ada apa cik?" "Ustaz, ustaz cerita tu betul ustaz." "Memanglah betul, takut nak bohong pula cerita Nabi ni kan." "Yelah ustaz, betul lah cerita ustaz tu. Ada tu apa apa ceritanya?" "Taklah, doa yang ustaz ajar tu pun betul juga." "Memanglah betul." "Tak gini ceritanya." "Apa ceritanya kak?" Dia pun cerita. Dia kata, akak ni cerita, dia ni mengandung tuan-tuan. Bila mengandung, pergi cek doktor. Doktor kata baby songsang dalam perut. Mana tak normal. Doktor kata ni kalau tak berurut ni, kalau tak betulkan betul-betul kedudukan baby, kena operation kak. "Operation? Ini tak nak lah aku operation ni kan." Jadi akak dia punya susah hati tuan-tuan. Pergilah berurut, berurut, berurut. Pergi cek doktor kata tak berubah lagi kedudukan baby. Masih lagi songsang. Sakit perut makcik ni tahu tak. Akhir tuan-tuan dia cerita kat saya, dia jumpa atuk dia. Arwah atuk dia ni orang ngaji pondok, tok guru pondok. Dia kata, "Atuk, ada tak doa ke apa ke? Ni saya ni mengandung songsang baby ni." "Ambil sini," atuk dia kata. Dia pegang perut cucu dia ni, ha, akak ni. Dia baca, "U'izu bil wahid min syarri kulli hasid. U'izu bil wahid min syarri kulli hasid." Dia tiup dekat air, dia bagi minum, dia kata, "Kau amalkan doa ni. InsyaAllah Allah mudahkan kau beranak." Akak ni kata kat saya, "Saya doa apa doa tu ustaz?" "Doa apa?" "Dengan harapan Allah jadikan saya beranak normal." Ya. Alang-alang tercerita beranak normal ni tuan-tuan. Kita orang Melayu rela beranak normal pada beranak operate tau. Tak macam Arab. Arab dia tak nak beranak normal, semua nak operate belaka. Oh, Arab jangan. Ana masa belajar syariah dulu, Arab kalau beranak normal dia punya menjerit. Ah, dia punya menjerit tu tuan-tuan. Satu hospital dengar tu tak. Sebelum masuk wad bersalin, dia maki laki dia. "Pasal kau lah aku jadi macam ni. Kau punya pasal lah aku jadi macam ni." Laki dia senyap je muka welfare. Dan tahun depan muka makcik tu lagi masuk. Dia lagi. Dia maki lagi laki dia. "Kau punya pasal lah aku punya." Macam tu lah. Orang Arab ni. Sebab tu doktor-doktor kat syariah kata, "Malaysia mumtaz," dia kata. Orang Malaysia mumtaz. Beranak normal tak menjerit. Macam tu lah. Aku tak beranak, aku tak tahu. Aku agak-agak je lah. Ya, tapi gitulah. Malaysia mumtaz. Arab dia kata dia menjerit, terperanjat doktor kau tu tak. Melompat baby tu keluar. Melayu mana menjerit dia kata. Mumtaz Malaysia. Itu punya perangai Arab lah tuan-tuan ya. Jadi acik dia kata, "Saya takut nak operation ustaz." Dia baca doa tu. Bila hari nak beranak, nak bersalin tu, masuk dalam wad. Doktor kata, "Kak, kita scan lagi eh. Tengok keadaan baby macam mana." Scan tuan-tuan, tengok-tengok baby dah. Dah U-turn lah kita kata. Dah kona baik punya. Duduk dekat saluran. Kalau nak apa-apa, saluran nak keluar tu. Senang kepalanya. Subhanallah. Akak tu kata, "Saya yakin semua ustaz. Saya baca doa tu." Jadi tuan-tuan, hafallah doa tu. Bukan tuan-tuan yang beranak, bini tuan-tuan beranak. "U'izuhu bil wahid min syarri kulli hasid." Pendek je doa tu. Maksud dia apa? Aku minta perlindungan dengan Tuhan yang Esa daripada orang-orang yang dengki terhadap baby ini. Kemudian suara tu kata apa lagi? "Summa sammihi Muhammadan," dan kau namakannya dengan nama Muhammad. Jadi nama Nabi ni, mak Nabi dapat idea masa bila? Masa mengandungkan ada suara kabar, letak nama Muhammad. Orang kita, dia kalau baby ni dia mengandung, nak beranak, dia mulalah cari ustaz. "Ustaz, ada nama tak?" "Amboi, order kat aku sedap-sedap kau ya. Ingat aku ni apa? Kamu siapa kan?" Kadang kita bagilah nama. "Nama lain ada tak ustaz?" "Oh, minta pula nama lain. Kau cari sendirilah. Payah-payah." Orang kita ni kadang nama pelik-pelik tuan-tuan. Ada kadang nama apa budak perempuan? Apa? Batrisha? Batistuta? Macam nama Smackdown kau tu tak? Macam nama wrestler tu. Ha? Waktu kalau dapat kembar, "Ustaz, bagi sikit nama kembar." "Kembar tu apa?" "Al-Hassan wal-Hussein." "Oh, itu nama orang lama ustaz. Nama baru-baru sikit tadi? Ada? Apa dia? Upin dan Ipin. Ambil kau." "Eh, cakap banyak kau. Order kot dah aku bagi. Sebanyak songeh." Okey, tuan-tuan. Balik ke cerita kita ni. Lalu lahirlah Nabi SAW
pada 12 Rabiul Awal menurut kaul yang masyhur mengatakan Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal malam Isnin. Ada pun pendapat seorang pakar sejarah bernama Mahmud Basha Al-Mu'arrikh, Mahmud Basha Al-Falaki mengatakan Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Tak apalah, tak ada masalah tu. Bila lahirnya Nabi SAW, mak bidan yang menyambut Nabi ini nama dia Ummu Shifa, ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Masa saya belajar di Al-Azhar dulu, ada seorang profesor cerita, ketika Nabi lahir tu terpancar cahaya. Terpancar cahaya dekat rumah Nabi. Terperanjat mak bidan. Kata, apa cut mak kau spotlight? Terpancar cahaya. Mina, lampu apa tu Mina? Tak tahu. Tiba-tiba je. Oh, terperanjat dah kuah. Kan? Lepas tu Syekh tu kata apa? Masa Nabi lahir tuan-tuan, benda pertama Nabi buat apa dia? Nabi bersin. Hacam. Nabi bersin. Dan Nabi sebut Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Lalu ada suara menjawab, Yarhamukallahu ya Muhammad. Allah merahmati engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah tengok baby keluar-keluar bersin? Tak ada? Mana ada? Anak-anak kita, baby-baby kita lahir apa dia tuan-tuan? Menangis. Menangis. Tak menangis, termenung. Tuan-tuan tu tak pasal apa? Tak tahu kan? Ni yang saya nak kabur ni. Dia menangis, lepas tu termenung, lepas tu menangis balik. Dia tahu tuan-tuan sebab dia besok, dia bila dia besar besok, bila dia nak belajar, dia terpaksa buat pinjaman PTPTN tuan-tuan. Nak bayar tu termenung. Tuan-tuan nak percaya ke tak nak, lantak korang lah. Tapi aku rasa macam tu lah sebabnya tuan-tuan ya. Okey. Jadi, lahirlah Nabi SAW. Tuan-tuan, kita tinggalkan sekejap kota Makkah. Kita pergi lebih kurang 500 kilometer. Nun jauh! Di Yathrib ataupun nama barunya Al-Madinatul Munawwarah. Apa yang berlaku malam tu? Dekat Mekah relax je, tak ada apa-apa relax. Biasa-biasa je relax, cool. Kecoh bagai nak rak dekat mana? Dekat Yathrib. Yathrib masa tu, ataupun Madinah zaman tu tuan-tuan, dikuasai oleh Yahudi. Beribu Yahudi duduk dekat Yathrib. Malam tu tuan-tuan, Yahudi tak boleh tidur. Paneh. Apa keher paneh berbenar malam ni? Seorang-seorang Yahudi keluar. Pasal panas malam ni eh? Lalu ada seorang Yahudi ni, dia naik atas satu tembok, dia menjerit, Ya Ma'syaral Yahud! Ya Ma'syaral Yahud! Wahai orang-orang Yahudi, berkumpul! Berkumpul! Yahudi pun datang ramai-ramai. Berkumpul kat dia. Ada apa, Ji? Ada apa? Kau nak bagi brim ke? Kalau tak, kau brim. Habis pasal apa? So, berkumpul malam buta ni, ha? Yahudi tu kata apa? Unzuru ila sama! Semua tengok ke langit! Semua tengok ke langit! Semua lenguk belaka. Al-laylah tala'an najmu Ahmad allazi wulida bih. Pada malam ini, telah lahirnya bintang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar! Tuan-tuan, orang Yahudi punya terror, dia boleh kenal di kalangan trilion bintang di langit, mana satu bintang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau lepas ceramah ni, kita keluar ramai-ramai, cuba tunjuk kat aku. Mana satu bintang Nabi Muhammad? Kalau tuan-tuan terer, tunjuk mana? Aku pun tak tahu satu. Kita mana tahu bang, kita tak kenal. Tapi terernya Yahudi, dia kata, Tala'a Najmu Ahmad! Tala'a Najmu Ahmad! Ahmad, Muhammad samalah. Bintang Ahmad dah keluar! Bintang Ahmad dah keluar! Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sahih Bukhari, tajuk kitab Babun, Kitabatun Nabi SAW ila Hiraqla. Tajuk hadis tu, kisah surat Nabi yang Nabi hantar kepada Raja Hercules. Cerita panjang tuan-tuan. Diringkaskan cerita, Hercules ni dikurniakan ilmu pandai melihat bintang. Dia boleh tahu dalam banyak bintang tu, mana satu bintang Nabi Muhammad SAW. Itu lain kali saya cerita lah tuan-tuan ya. Balik ke cerita kita ni. Jadi malam tu, Yahudi kata, dah lahir, dah lahir dah. Kalau dah lahir, dia dah kelam kabut.
Lalu diorang pun pergi serbu dekat rumah-rumah Yasrib ni. Mana-mana rumah yang diorang ada list laporan, diorang tu dalam rumah tu ada perempuan tengah sarat bersalin nak beranak malam tu. Pergi! Anybody home? Anybody home? Ada apa? Buka pintu, aku dengar ada beranak. Buka! Buka. Dah beranak belum? Tengah menerang. Cepatlah mangkuk, cepat! Ambil kau. Tukar. Keluar tuan-tuan. Baby boy ke girl? Girl, girl! Aku nak boy! Tak puas hati tuan-tuan. Pergi pula rumah sebelah. Anybody home? Benda terjerit-jerit kau ni. Aku dengar ada orang beranak malam ni kan? Dah beranak ke belum? Sudah. Baby boy ke baby girl? Baby girl. Girl lagi. Aku nak boy. Ambil kau. Mengamuk Yahudi malam tu tuan-tuan. Dia pusing Yasrib. Sampai ke terbit fajar. Tak ada satu pun rumah di kalangan rumah Yahudi yang ada kelahiran malam tu melahirkan baby boy. Semuanya baby girl belaka. Bila terbit fajar tuan-tuan, apa kata bawa Yahudi? Confirm. Nabi akhir zaman dah terlepas daripada tangan kita. Dapat ke bangsa lain. Bangsa Arab. Sebab tu dia tak puas hati tuan-tuan sampai sekarang. Dia punya jealous tu sampai sekarang. Tuan-tuan bayanglah rekod Nabi Rasul daripada keturunan dia orang. Start daripada Nabi apa? Ishaq, Yaakob, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semua tu daripada Israel. Siapa dia Israel? Nabi Yaakob. Waktu dia orang overconfident. Nabi final, of course, di kalangan kami Yahudi. Tiba-tiba bang, Nabi akhir zaman di kalangan bangsa yang langsung tak ada track record Nabi. Daripada Nabi Ismail. Tak ada Nabi, tak ada Nabi. Sampai kepada Abdul Manaf, Abdul Muttalib, Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba keluar Nabi akhir zaman kat situ. Mau tak bengang je diorang. Contoh lagi lah contoh. Kelab bola sepak paling hebat sekali lah. Kelab apa? Anak ni tak reti bola, contohlah. Manchester ke, Chelsea ke, contoh kan. Orang power tu kan. Sekali tuan-tuan datang Malaysia, lawan dengan kelab langsung tak glamour. Nama kelab tu, Batang Berjuntai FC. Pernah dengar tuan-tuan? Aku pun tak tahu ada ke tidak. Kalah Chelsea, kalah! Biar betul, how? Oh, tak puas hati, Syekh. Ha, gitulah ceritanya. Okay. Jadi Yahudi tak puas hati. Jadi tuan-tuan, di Madinah, di Yasrib, kecoh bagai narak. Tapi kita balik semula ke Mekah. Apa cerita Mekah tuan-tuan? Mekah biasa je. Kan? Malah Nabi lahir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Abu Labi and the gang. Lepak kedai mamak depan Kaabah tu. Main dam. Makan 4 je. Eh, aku tengok makan 6. Cantik, baik. Yang tu main kerem. Abu Jahal isap vape. Relax kan. Seorang lagi tengok Smackdown kedai mamak. Tak ada apa-apa. Mekah tak ada apa. Sebab apa? Sebab orang Arab dia tak ada track record Nabi. Dia tak tahu langsung cerita Nabi. Dia tak tahu langsung. Yahudi jangan. Pakar alim. Dia tak tahu langsung. Relax kan. Lalu tuan-tuan bila Nabi dah lahir, mak Nabi pun kabur ke siapa nama? Ummu Aiman. Bi, panggil atuknya bi. Cucu dah lahir. Datanglah Ummu Aiman panggil atuknya. Atuknya, cucu dah lahir. Ya ke? Alhamdulillah. Dia pun pergi jumpa Aminah. Dia pun ambil Nabi Muhammad. Dia tengok je Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Sayang benar ke baby ni. Kan? Sebab baby ni daripada anak dia yang sulung. Bernama Abdullah. Yang paling dia sayang. Sian kau ya cucu. Sian kau cu. Abang kau dah tak ada. Tak apalah atuk bela kau. Lalu Abdul Muttalib tuan-tuan. Bawa Nabi masuk ke kawasan dalam Kaabah. Dia pun berdoa pada Allah. Syukur untuk Allah pelihara Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk mencipta satu lagu khusus untuk cucu tersayang. Lagu ni tuan-tuan sampai sekarang orang nyanyi lagi. Jadi siapa-siapa yang boleh nyanyi, ikut aku ramai-ramai. Apa kata Abdul Muttalib? صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن
Alhamdulillahillazi atani hadzal ghulama at-tayyibal ardani qad sada fil mahdi alal ghilmani أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أعيذه من كل ذي شنآن رمي صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, kadang kita fikir kalau nak kira lah umur lagu ni lebih kurang 1400 tahun dah tuan-tuan. Pada zaman tu mana ada kameraman canggih ni? Mana ada handphone rakam-rakam ke masa Abdul Muttalib nyanyi tu dia buat FB live? Fallaikallah ada. Tapi Allah Ta'ala kekalkan. Cumalah ada lirik-lirik tambahan ditambah oleh orang-orang terkemudian tuan-tuan ya. Ini janji Allah Ta'ala. Allah kata apa? Wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat sebutan nama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, Abdul Muttalib anak ramai, tapi tak ada satu pun pula, tak ada satu pun di kalangan anak dia tu dia buat lagu kecuali untuk cucu dia ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia tanya Aminah, "Aminah, nama apa baby kau ni, Aminah?" Aminah kata, "Muhammad atuknya." "Muhammad? Skema gila nama ni." Tuan-tuan, zaman jahiliah tak ada orang nama Muhammad tuan-tuan. Nama Muhammad ni lembut berbenuh. Muhammad maknanya apa? Yang terpuji. Orang Arab dia letak nama anak dia kasar-kasar. Antaranya apa dia? Sakhr. Bego, nama boleh macam nak menyebut tercekik ngau tak? Sakhr. Mana apa sakhr tuan-tuan? Batu. Batu. Batu mai kejap batu. Batu. Ha, batu ngau tahu tak? Supaya apa? Dia kata, orang Arab kenapa? Supaya anak ni jadi keras, tak lembik, tak, orang kata apa, tak mengalah, keras macam batu. Itu perangai orang Arab. Bubur nama anak Sakhr. Lepas tu dia ada pula seorang ni. Nama apa anak kau? Fahad. Fahad. Mana apa? Rimau akor. Rimau akor. Buruk kasar benar. Rimau akor. Gitu kan. Kasar. Lagi nama apa? Jahash. Jahash mana apa? Keldai betina. Ambil kau dalam keldai betina pula tu. Kenapa tuan-tuan? Sebab keldai betina ni kuat dan rajin. Tiba-tiba Nabi Muhammad, Muhammad. Skema gila. Macam kita Melayu kan. Nama apa anak kau? Oh, dulu-dululah perempuan. Nama apa anak kau? Kuntum. Sempoi je Kuntum. Kalau lelaki, nama apa anak lelaki kau? Kamis. Pasal apa? Beranak Kamis? Sempoi. Cantik. And kalau nak jadi Superman, bubu Superman lah gitu. Jadi eksperimen, eksperimen. Tuan-tuan semua, cuma ulama' sirah kata, di zaman jahiliah dulu, sebelum Abdul Muttalib ni, ada tiga orang namanya Muhammad. Tapi saya tak pasti dia duduk ke Mekah ke mana, tapi dia duduk kawasan Jaziratul Arab. Macam mana tiga orang ni boleh namanya Muhammad? Ceritanya, tiga orang ni, lelaki tiga orang ni, diorang ni dah berkahwin. Dah berkahwin, bini diorang mengandung, diorang pun pergi musafir menuntut ilmu. Sampai bertemu dengan padri-padri dekat negara Syam. Lalu padri-padri kata, "Min aina antum?" "Kamu dari mana?" Dia berkata, "Nahnu min jaziratil Arab." "Kami datang daripada semenanjung Arab." "Masya Allah, ahlan wa sahlan." "Daripada semenanjung Arab? Ni Makkah?" "Naam." Lalu apa kata padri ni? "Menurut apa yang kami kaji, tak lama lagi akan muncul Nabi akhir zaman. Nabi tersebut bernama..." dalam bahasa Syriania
masa kita belajar dulu, nama dalam bahasa Syria ni disebut Biraklit, Biraklit atau Heraklit begitu. Bila diterjemahkan dalam bahasa Arab bermaksud Ahmad ataupun Muhammad. Lalu apa kata padri itu, akan lahir Nabi akhir zaman yang bernama Piraklit ataupun bahasanya Muhammad dalam bahasa kamu. Lalu tiga orang ni tuan-tuan, bila dengar cerita tu, dia pun balik ke Mekah semula. Elok balik, bini beranak tuan-tuan. Beranak tiga-tiga boy belaka, baby boy. Bila keluar baby boy, mak abah pun bernama Muhammad belaka. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dengan harapan dia kata apa? Manalah tahu ada rezeki jadi Nabi. Ha, gitu tuan-tuan. Kan? Kau ingat Nabi tu main lat talilat apa? Okey tuan-tuan. Balik semula ke cerita kita ni. Akhirnya Nabi SAW dia berikan nama dengan nama Muhammad. Sikit lagi tuan-tuan ya. Boleh bertahan? Lain macam je aku tengok. Okey. Sehinggalah cerita pasal penyusuan Nabi. Anda bukan apa, sirah ni tuan-tuan ramai orang dah lupa tau. Saya cerita ni supaya kita boleh ingat balik sejarah Nabi ni. Okey. Ulama sebut yang menyusukan Nabi bukan seorang, bukan dua orang. Tapi tak kurang 8 orang menyusukan Nabi. Bergile-gile, bergile-gile. Tapi yang paling glamour 3 orang lah. Mak Nabi, Suhaibah Aslamiyah dan juga Halimatus Sa'diyah. Sebelum saya terlupa ya. Suhaibah Aslamiyah tu siapa dia? Bibik kepada Abu Lahab kan? Abu Lahab tuan-tuan tahu kan macam mana dia kuat lawan Nabi. Tapi tuan-tuan, masa Nabi lahir, Abu Lahab antara orang yang paling happy. Ha? Aku dapat anak saudara. Anak saudara boy. Wah. Suka sangat dia tuan-tuan. Dia terlalu suka, excited, suka sangat. Dia kata ke Suhaibah. Suhaibah tu hamba dia. Aku merdekakan kau. Merdeka dengan sebab kegembiraan dia menyambut kelahiran Nabi SAW. Kalau dia ikut sejarah tak rasminya, Abu Lahab lah orang pertama sambut maulid Nabi tuan-tuan. Ha, jangan main-main Abu Lahab tu. Tapi dah besar, dia juga melawan Nabi tuan-tuan. Sebab tu dalam Sahih Bukhari disebut, ada hadis dalam Sahih Bukhari disebut, Abu Lahab ni diringankan azab kuburnya setiap malam Isnin. Setiap malam Isnin diringankan azab kuburnya. Kenapa? Sebab dia bergembira pada hari kelahiran Nabi, dimerdekakan Suhaibah Aslamiyah, dan pada malam Isnin Abu Lahab di alam barzah menghisap jarinya ada keluar air. Ha tu. Ini Sahih Bukhari tuan-tuan. Bukan kata kadang ada ini ada do'if ke. Tak, Sahih Bukhari ni. Boleh buka Kitabun Nikah. Dalam Kitabun Nikah ada cerita bab ni. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Urwah radhiyallahu taala anhum ajmain. Okey tuan-tuan. Bayangkan kalau Abu Lahab tu Allah ringankan azab kuburnya dengan sebab gembiranya menyambut maulid Nabi. Takkanlah kita umat Nabi Muhammad yang seronok dia kelahiran Nabi tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Okey. Jadi tuan-tuan, pukul 9.7 insya-Allah. Ini ringkaskan cerita menjadi adat kebiasaan orang zaman tu, semua baby-baby dekat Mekah akan disusukan oleh orang kampung. Sebab orang kampung ni makanannya fresh. Tak macam orang bandar. Orang bandar makan sardin, makan friskies, makan twisties, makan chicken dish. Tak kerti lah aku. Makan pop. Nabi final, of course, di kalangan kami Yahudi. Tiba-tiba bang, Nabi akhir zaman di kalangan bangsa yang langsung tak ada track record Nabi. Daripada Nabi Ismail. Tak ada Nabi. Sampai kepada Abdul Manaf, Abdul Muttalib, Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba keluar Nabi akhir zaman kat situ. Mau tak bengang je diorang. Contoh lagi lah contoh. Kelab bola sepak paling hebat sekali lah. Kelab apa? Anak ni tak reti bola, contoh lah. Manchester ke, Chelsea ke, contoh kan. Orang power tu kan. Sekali tuan-tuan datang Malaysia, lawan dengan kelab langsung tak glamour. Nama kelab tu Batang Berjuntai FC. Pernah dengar tuan-tuan? Aku pun tak tahu ada ke tidak. Kalah Chelsea, kalah. Dia betul. Ha, oh, tak puas hati Syekh. Ha, gitulah ceritanya. Okey. Jadi Yahudi tak puas hati. Jadi tuan-tuan, di Madinah, di Yathrib kecoh bagai narak. Tapi kita balik semula ke Mekah. Apa cerita Mekah tuan-tuan? Mekah biasa je. Kan eh, malam Nabi lahir, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Labi and the gang, lepak kedai mamak depan Kaabah tu, main dam.
Makan 4 je. Eh, aku tengok makan 6. Cantik baik. Yang tu main kerem. Abu Jahal isap vape. Elek kan. Seorang lagi tengok Smackdown kedai mamak. Tak ada apa-apa. Mekah tak ada apa. Sebab apa? Sebab orang Arab dia tak ada track record Nabi. Dia tak tahu langsung cerita Nabi. Dia tak tahu langsung. Yahudi jangan. Pakar alim. Dia tak tahu langsung. Elek kan. Lalu tuan-tuan bila dah Nabi dah lahir. Mak Nabi pun kabur ke siapa nama Ummu Aiman. Bi, panggil atuknya bi. Cucu dah lahir. Datanglah Ummu Aiman panggil atuknya. Atuknya, cucu dah lahir. Ya ke? Alhamdulillah. Dia pun pergi jumpa Aminah. Dia pun ambil Nabi Muhammad. Dia tengok je Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Sayang benda ke baby ni. Kan? Sebab baby ni daripada anak dia yang sulung bernama Abdullah. Yang paling dia sayang. Sian kau ya cucu, sian kau cu, abang kau dah tak ada, tak apalah atuk bela kau. Lalu Abdul Muttalib tuan-tuan, bawa Nabi masuk ke kawasan dalam Kaabah. Dia pun berdoa pada Allah, suku untuk Allah pelihara Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk mencipta satu lagu khusus untuk cucu tersayang. Lagu ni tuan-tuan sampai sekarang orang nyanyi lagi. Jadi siapa-siapa yang boleh nyanyi, ikut aku gambar-gambar. Apa kata Abdul Muttalib? Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Alhamdulillahi alladhi atani هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أعيذه من كل ذي شنآن رمى رمي صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan kadang kita fikir eh. Kalau nak kira lah umur lagu ni lebih kurang 1400 tahun dah tuan-tuan. Pada zaman tu mana ada kameraman canggih ni. Mana ada handphone rakam-rakam ke masa Abdul Muttalib nyanyi tu dia buat FB Live. Sallallaika Allah. Mana ada. Tapi Allah Ta'ala kekalkan. Cumalah ada lirik-lirik tambahan ditambah oleh orang-orang terkemudian tuan-tuan ya. Ini janji Allah Ta'ala. Allah kata apa? Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami angkat sebutan nama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, Abdul Muttalib anak ramai, tapi tak ada satu pula, tak ada satu pun di kalangan anak dia tu dia buat lagu kecuali untuk cucu dia ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia tanya Aminah, Aminah, nama apa baby kau ni Aminah? Aminah kata Muhammad atuknya. Muhammad. Eh, skema gila nama ni. Tuan-tuan, zaman jahiliah tak ada orang nama Muhammad tuan-tuan. Nama Muhammad ni lembut berbenuh. Muhammad maknanya apa? Yang terpuji. Orang Arab dia letak nama anak dia kasar-kasar. Antaranya apa dia? Sakhr. Bego, nama boleh macam nak menyebut tercekik kau tahu tak? Sakhr. Mana apa sakhr tuan-tuan? Batu. Batu. Eh batu, mai kejap batu, batu. Ha, batu kau tahu tak? Supaya apa? Dia kata, orang Arab kenapa? Supaya anak ni jadi keras, tak lembik. Tak, orang kata apa, tak mengalah, keras macam batu. Ha, tu perangai orang Arab. Bubur nama anak Sakhr.
Lepas tu dia ada pula seorang ni. Nama apa anak kau? Fahad. Fahad. Mana apa? Rimau aku. Rimau aku. Buruk kasar benar. Rimau aku. Ha gitu kan. Kasar. Lagi nama apa? Jahash. Jahash mana apa? Keldai betina. Ambil kau dalam keldai betina pula tu. Kenapa tuan-tuan? Sebab keldai betina ni kuat dan rajin. Tiba-tiba Nabi Muhammad. Nama Muhammad. Skemah gila. Macam kita Melayu kan. Nama apa anak kau? Oh dulu-dululah perempuan. Nama apa anak kau? Kuntum. Sempoi je kuntum. Kalau lelaki, nama apa anak lelaki kau? Kamis. Pasal apa? Beranak air Kamis? Ha, sempoi. Cantik. And kalau nak jadi Superman, bubu Superman lah gitu. Nak jadi Spiderman, Spiderman. Tuan-tuan semua, cuma ulama' sirah kata, di zaman jahiliah dulu, sebelum Abdul Muttalib ni, ada tiga orang namanya Muhammad. Tapi saya tak pasti dia duduk ke Mekah ke mana. Tapi dia duduk kawasan Jaziratul Arab. Macam mana tiga orang ni boleh namanya Muhammad? Ceritanya tiga orang ni, lelaki tiga orang ni, diorang ni dah berkahwin. Dah berkahwin, bini diorang mengandung, diorang pun pergi musafir menuntut ilmu. Sampai bertemu dengan padri-padri dekat negara Syam. Lalu padri-padri kata, min aina antum, kamu dari mana? Dia berkata, nahnu min jaziratil Arab, kami datang daripada semenanjung Arab. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Daripada semenanjung Arab, ni Makkah, naam. Lalu apa kata padri ni? Menurut apa yang kami kaji, tak lama lagi akan muncul Nabi akhir zaman. Nabi tersebut bernama, dalam bahasa Syriah, masa kita belajar dulu, nama dalam bahasa Syriah ni disebut Biraklit. Biraklit atau Heraklit begitu. Bila diterjemahkan dalam bahasa Arab, bermaksud Ahmad ataupun Muhammad. Lalu apa kata padri itu? Akan lahir Nabi akhir zaman yang bernama Piraklit ataupun bahasanya Muhammad dalam bahasa kamu. Lalu tiga orang ni tuan-tuan, bila dengar cerita tu, dia pun balik ke Mekah semula. Elok balik, bini beranak tuan-tuan. Beranak tiga-tiga boy belaka, baby boy. Bila keluar baby boy, mak abah pun bawa nama Muhammad belaka. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dengan harapan dia kata apa? Manalah tahu ada rezeki jadi Nabi. Haa, gitu tuan-tuan. Kan? Kau ingat Nabi tu main lat talilat apa? Okey tuan-tuan. Balik semula ke cerita kita ni. Akhirnya Nabi SAW dia berikan nama dengan nama Muhammad. Sikit lagi tuan-tuannya. Boleh bertahan? Lain macam aku tengok. Okey. Sehinggalah cerita pasal penyusuan Nabi. Anda bukan apa? Sirah ni tuan-tuan ramai orang dah lupa tau. Saya cerita ni supaya kita boleh ingat balik sejarah Nabi ni. Okey. Ulama' sebut yang menyusukan Nabi bukan seorang, bukan dua orang. Tapi tak kurang 8 orang menyusukan Nabi. Bergila-gila, bergila-gila. Tapi yang paling glamour 3 orang lah. Mak Nabi, Suhaibah Aslamiyah dan juga Halimatus Sa'diyah. Sebelum saya terlupa ya. Suhaibah Aslamiyah tu siapa dia? Bibi kepada Abu Lahab kan? Abu Lahab tuan-tuan tahu kan macam mana dia kuat lawan Nabi. Tapi tuan-tuan, masa Nabi lahir, Abu Lahab antara orang yang paling happy. Ha? Aku dapat anak saudara. Anak saudara boy. Suka sangat dia tuan-tuan. Dia terlalu suka, excited, suka sangat. Dia kata ke Suhaibah. Suhaibah tu hamba dia. Aku merdekakan kau. Merdeka dengan sebab kegembiraan dia menyambut kelahiran Nabi SAW. Kalau dia ikut sejarah tak rasminya, Abu Lahab lah orang pertama sambut maulid Nabi tuan-tuan. Ha, jangan main-main Abu Lahab tu. Tapi dah besar, dia juga melawan Nabi tuan-tuan. Sebab tu dalam Sahih Bukhari disebut, ada hadis dalam Sahih Bukhari disebut, Abu Lahab ni diringankan azab kuburnya setiap malam Isnin. Setiap malam Isnin diringankan azab kuburnya. Kenapa? Sebab dia bergembira pada hari kelahiran Nabi, dimerdekakan Suhaibah Aslamiyah, dan pada malam Isnin Abu Lahab di alam barzah menghisap jarinya ada keluar air. Ha tu. Ini Sahih Bukhari tuan-tuan. Bukan kata kadang ada ini ada dhaif ke. Tak, Sahih Bukhari ni. Boleh buka Kitabun Nikah. Dalam Kitabun Nikah ada cerita bab ni. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Urwah radhiyallahu taala anhum ajmain. Okey tuan-tuan.
Bayangkan kalau Abu Lahab tu Allah ringankan azab kuburnya dengan sebab gembiranya menyambut maulid Nabi. Takkanlah kita umat Nabi Muhammad yang seronok dia kelahiran Nabi tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Okey. Jadi tuan-tuan, pukul 9 saya berhenti insya-Allah. Ini ringkaskan cerita. Menjadi adat kebiasaan orang zaman tu, semua baby-baby dekat Mekah akan disusukan oleh orang kampung. Sebab orang kampung ni makanannya fresh, tak macam orang bandar. Orang bandar makan sardin, makan friskies, makan twisties, makan chickadees, tak ketilah aku. Makan popular belakang orang bandar ni. Jadi anak tu bengap tuan-tuan. Orang kampung, pucuk paku, tongkat ahli Power Rangers, kacik Fatimah, ketum, contoh tuan-tuan. Itu badan sado, sihat. Jadi susu dia fresh. Jadi diorang datang ke Mekah untuk cari baby susuan. Dan diorang akan berebut mencari anak-anak orang kaya. Disebutkan sejarah tu tuan-tuan. Kampung Halimah ni, kabilah dia kabilah yang memang menyusukan baby. Zaman tu kemarau panjang. Halimah sendiri kurus. Dah tak ada susu, kering sangat-sangat Halimah ni. Lepas tu dia nak pergi Mekah tu lambat. Pasal dia naik keldai. Keldai dia pula tegih-hege. Keldai dah berapa hari tak makan, nampak tulang gitar ni. Reng. Tekan minyak 60 je. Gitulah. Lembab gila keledai dia ni. Lepas tu dia siku unta. Unta tua, tua bangka, dah monopos. Tege-ge. Yang kawan-kawan Halimah, Kak Lima langgar, lambat Kak Lima. Kita pergi dulu ya Kak Lima. Tata. Pergi semua. Semua. Bila bau beli kan? My V unta semua bau pergi. Pergi. Sampai-sampai kat Mekah. Berebut diorang. Anak-anak orang kaya. Pergi rumah section 13. Orang kaya kan? 17. Saya 9, saya 8, saya 7. Ni semua dah datuk belakang ni. Masyuk. Okey. Ada baby boy? Ada baby untuk kita bersusukan? Ada. Alhamdulillah. Abahnya kerja apa? Abahnya korporat. Korporat. Masyuk. Okey, ambil. Pergi pula rumah ni. Ada baby? Boleh kita susukan? Ada. Abahnya kerja apa? Abahnya Datuk Seri. Masyuk. Pergi pula rumah ni. Ada baby? Ada. Abahnya kerja apa? Pilot. Masyuk. Abahnya apa? Doktor. Masyuk. Sampai dia pergi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi. Baby ni abahnya kerja apa? Apa kata Aminah? Abahnya dah lama meninggal dunia. Minta maaf ya. Diorang tak nak ambil sebab apa? Diorang nak upah tuan-tuan. Engkau ingat menyusu tu free-free apa? Come on lah, kena bayar tau. Tak, ambil anak orang kaya. Lalu tuan-tuan, dah habis baby orang kaya, barulah Halimah dan suami sampai. Tege. Sampai-sampai, kawan-kawan Halimah semua dah on the way nak balik tau. Kak Lima mau sampai ke Kak Lima? Yalah, nak kata macam mana? Dongki aku ni ha. Kau tengoklah tak larat ni ha. Tekan 60 je. Tak apalah Kak Lima, sabar je. Adalah rezeki tu ha. Kau dapat dah, dapat. Anak siapa? Anak Datuk Koprat. Masyuk. Kau dapat anak siapa ni anak? Oh, ramai semua seronok. Kak Lima, ada satu rumah tu Kak Lima. Tapi dengar anak yatim dia. Anak yatim? Tak ada harapan. Tapi tuan-tuan nak kabur rezeki Allah Ta'ala bagi ke Halimah. Allahu Akbar. Halimah pergi tuan-tuan. Lalu Halimah kata ke suami dia, Abu Kabsyah, bang. Dengar cerita dah tak ada dah baby bang. Ada anak yatim tu je seorang. Apa kata suami dia? Kita pergi je lah. Manalah tahu ada keberkatan pada budak tu. Pergilah. Pergi rumah Nabi. Assalamualaikum. Tu bunyi engsel berkarat tuan-tuan eh. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Nak tanya baby ada? Ada. Boleh kita tengok? Tak payahlah. Kenapa pula? Tahu confirm reject punya. Janganlah macam gitu. Kenapa reject pula? Dah anak yatim. Janganlah gitu nak tengok ni. Halimah masuk tuan-tuan. Nabi tengah tidur sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan baby kan bertidur gitu kan. Berkelubung. Bungkus dengan napkin. Zaman tu tak adalah napkin. Adalah bungkus apa aku tak tahu. Halimah ni pegang. Nabi tengah tidur pegang. Tiba-tiba Nabi senyum tuan-tuan. Allah. Bang dia senyum bang. Halimah dukung Nabi, dia tengok, ya Allah, belasnya aku tengok baby ni, ya Allah, sianya lah baby ni. Dia dukung, dia rasa simpati sangat-sangat.
Lalu masa itulah Nabi menangis. Halimah kata, bagi apa ni bang? Saya tak ada susu. Halimah ni ada seorang baby tau. Baby dia pun dah lama, dah berhari-hari lapor, tak menyusu. Tak tahulah, pandai-pandai lah kau. Tawakal aja lah. Dia pun letak Nabi dekat susu belah kanan, tuan-tuan. Tiba-tiba berlaku satu perkara yang luar biasa, tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi sedut, Nabi minum tu. Halimah kata, bang, bang, apa? Apa cerita ni, bang? Berlaku proses susuan besar-besaran, tuan-tuan. Abang, ada susu, bang. Biar betul, bang. Iya, bang. Kau faham tak aku cakap apa ni? Kau tak faham lah pasal kau tak nyusahkan baby. Aku pun tak faham juga. Tiba-tiba gemuk. Bukanlah gemuk, kan? Abang, ada susu, bang. Nabi minum. Ya betul, imam. Kau makan vitamin, kau makan pil apa, suplemen. Tak ada, bah. Lepas tu, anak Halimah yang kecil tu menangis. Nak menyusu juga. Halimah letak dekat belah kiri. Kiri pula. Besar, boleh minum. Lepas tu kan, Halimah nak tukar tau. Nak tukarkan Nabi belah kiri. Nabi tak nak. Tak mau belah kiri. Nak juga belah kanan. Halimah kata, bang, pelik, bang, pelik, bang, pelik, bang. Lepas tu, Halimah berkata dekat mak Nabi, Cik Minah, kita balik ya. Eh, nak balik dah? Setuju ke? Setuju. Tak kisah ke budak ni tak ada abah, abah tak ada. Kita mana ada duit nak nak apa nak bagi. Nombor akaun tak nak bagi. Tak payah, tak payah. Okey je, okey. Dia dah rasa pelik kan? Ada keberkatan budak ni, bang. Dia pun seronok lah. Dah lain macam. Dia naik je donki, bang. Dia naik je donki. Tu kan donki tadi kan cakap bank kan? Dia tiba-tiba. Oh, bertukar je kuda Zoro kau tak? Dia taklah jadi kuda Zoro. Tapi jadi kuatlah donki tu. Ini dalam kitab Sirah Ibn Hisham, tuan-tuan. Aku kelepet apa. Sekali, apa kata Halimah? Abang, abang tengok kita punya kedai lain macam, bang. Kedai kita power, bang. Kau biar betul. Berlompat-lompat kuda, apa kedai. Oh, macam gitu kau tahu tak? Kan dia punya, apa nama, unta yang tu, yang monopos tu kan? Sekali tengok, bang, abang, abang, abang tengok, 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 unta. Unta tu, tiba-tiba dia punya susu tu, basah tengah kata kopek dia, tuan-tuan. Pasal apa? Ha, abang? Ada susu, bang. Biar betul, bang. Berkatnya budak ni, bang. Unta tu pun tak faham. Masa bila pula aku jadi kan? Pelik dia, tuan-tuan. Ya Allah. Halimah kata confirm berkat sungguh budak ni. Apa kata suami dia? Laqad akhasti nasamatan mubarakatan. Engkau telah mengambil satu manusia yang cukup berkat, wahai Halimah. Halimah pun seronok. Naik ke kedai. Kedai speed. Apa barang 60? 120. Ingat lagi tak kawan-kawan Halimah tadi? Dia balik awal kan? Dia orang balik awal, tegi-hegi, biasalah. Okey lah, dia punya keldai unta dia. Sekali hari malam lalu, siuuu, potong. Woi, siapa tu? Kak Lima! Dia kata beranjat. Laju, berbenuh. Dia kata apa dalam sirah tu? Ahadha atanakilati rakibti. Ini bukan ni, bukan dongki yang tegi-hegi tu ke? Yang kau tekan 60 tak boleh pergi gitu. Oh, aku pun tak faham lah, laju gila dongki aku ni. Wallahi la hasyanun. Demi Allah, pelik untuk unta kau. Pelik keldai kau. Laju gila. Sorry lah ya, kita nak cepat. Ciu, lemak kau. Confirm kena speed trap. 350 kena bayar. Kabarnya berkat tu, tuan-tuan. Halimah kata pelik, bang. Alhamdulillah. Sampai-sampai dekat rumah. Kambing Halimah ni kan kurus-kurus kan. Kat rumah tu. Bawa pergi meragut rumput. Balik-balik gemuk gerimpul. Bang, gemuk bang. Pelik kan? Oh, pelik. Sampai jiran-jiran ni orang-orang kampung kata, eh, kau tengok keluarga Halimah tu pelik kan? Semuanya gemuk-gemuk. Laki bini pun gemuk sekali. Kan? Kudanya, untanya, kerdanya. Geribab lah ke? Sampai dia kata apa? Kalau kau nak tahu dekat mana, kalau kau nak bagi kambing-kambing kau gemuk, bawa kambing kau pergi dekat mana kambing Halimah pergi. Dia menumpang, tuan-tuan. Dia orang pun tak tahu kenapa jadi macam tu. Dibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan anak yatim ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Saya nak cerita sampai pulangkan balik ke mak ni. Sampailah Nabi lebih kurang umur 2 tahun gitu. Halimah ni ialah dah lama sangat nak juga kabur ke Aminah. Aminah tu memang juga anak dia kan. Apa ceritalah baby aku tu, ha, senyap, tak ada kabar berita. Hantar-hantar WhatsApp, tanda red satu je. Nak pasal tak sampai ke macam mana ni? Halimah pergi, dia jumpa Aminah. Kak Minah, Kak Minah apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baby aku mana?
Baby Hamliah sihat, kenapa kau tak bawa? Apa kata Halimah? Kita bukan tak nak bawa. Mekah ni banyak bakteria, dia kata. Banyak wabak, macam-macam penyakit. Ada H1N1 lah, virus E. coli lah, apa benda, nyamuk denggi lah. Bahaya untuk budak-budak tak sesuai. Aminah kata, ya ke, tak apalah, kau jagalah anak aku tu je. Okey, tu dia bimbangan. Dia jagalah. Sampailah Nabi berumur 4 tahun. Satu hari, tuan-tuan. Halimah cerita, Nabi ni membesar tak macam baby lain tau. Baby kita, dia nak membesar tu makan masa, perangai dia, macam-macam lah, kenah. Nabi tak. Nabi umur setahun, dah cakap petah, bahasa fusha. Tak cakap budak kita kan, kadang 4 tahun, bergagap lagi tak dia cakap. Nabi tu setahun dah boleh cakap standard dah. 2 tahun lebih matang, 3 tahun 4 tahun, matang. Kan? Nabi ni tak macam perangai budak-budak, tuan-tuan. Dia budak-budak lah, tapi taklah pelik sangat, mengada-ngada, tak ada. Cuba kalau kita dapat baby, umur 2 tahun, 3 tahun dah matang. Pening kepala kita tengok dia. Ha, tengok temenong aja. Bi? Apa bi? Temenong bi? Temenong. Oh, kan? Kenapa? Petrol naik bah. Oh, contoh. Petrol naik. Betul, 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 betul. Pening kita, Syekh. Satu hari, tengah-tengah Halimah di dapur tengah masak, Nabi dengan anak-anak Halimah bermain-main dekat rumah dia. Main dengan kambing-kambing, polis sentri, wantu jaga, polis mati, FRU jaga. Tengah-tengah main ni, tiba-tiba muncul dua orang lelaki pakai jubah putih, serba putih. Tiba-tiba, ting, datang. Dia tengok budak-budak tengah main, dia kata, ahwa, 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 ahwa. Dia ke? Dia ke? Naam, huwa. Dia huwanya. Dia pun tangkap Nabi Muhammad, dibaringkan. Operation! Dan dia seluk tangan dalam perut Nabi SAW. Anak Halimah tengok. Bersepah balik. Ibu! Ibu! Adik Mat kena kidnap, bu! Aku ni betul, bu! Aku ni betul, ibu! Bersepah Halimah lagi dengan laki dia. Pagi-pagi tuan-tuan, tengok-tengok Nabi duduk senyap. Pucat muka Nabi. Halimah peluk. Abu Kabsyah peluk. Malaka ya Muhammad, malaka ya Muhammad. Muhammad, apa cerita Muhammad? Cuba cerita Muhammad, apa cerita? Nabi kabur lah. Tak tahulah tadi kan. Ada orang datang, dia baring dengan kita, dia korek-korek. Korek-korek dia buang, korek-korek dia buang. Haa, gitulah lebih kurang. Dan apa dia tuan-tuan? Malaikat Jibril dengan Mikael turun, bawa air zam-zam, membersihkan hazus syaitan, lintasan setan daripada perut Nabi SAW. Nabi operasi 2 kali tau. Pertama ketika 4 tahun, kedua ketika peristiwa Al-Isra'u wal-Mi'raj. Sebelum naik, dioperate sekali lagi tuan-tuan. Tapi ini malaikat dia boleh buat. Tuan-tuan janganlah besok pergi KPJ ke, DMC ke, hospital pakar jantung, jumpa doktor. Doktor pakar, ya, saya doktor pakar jantung. Saya ada hajat ni apanya, boleh tak doktor belah? Untuk apa? Keluarkan lintasan setan pada perut saya. Doktor kata, aku lagi banyak setan dalam perut aku. Okey, tuan-tuan. Sejak pada itulah, Halimah susah hati. Dia mula pulangkan Nabi kepada Aminah. Masa dia pulang tu, apa kata Aminah? Awalan tu, itu kata nak duduk lama dengan kau. Kenapa kau hantar awal, Limah? Tak ada, Muhammad dah okey dah, dah matang. Badan pun dah kuat, dah okey, dah sadur dah. Dah lasak dah, okey lah. Ya ke ni? Kau cakap betul-betul ke aku? Tak ada, okey. Aminah tak percaya. Betul ke? Cuba kau cakap aku. Apa benda sebenar berlaku? Lalas, Halimah pun macam sebentar lah dia bercerita. Sebenar cerita. Dia ceritalah yang Nabi kena operation tu. Apa kata Aminah? Sebenarnya aku dah tahu lama dah benda tu. Masa aku mengandungkan Muhammad, aku rasa pelik apa dia? 9 bulan dalam perut aku, aku tak pernah rasa berat perut aku ni. Macam tak ada apa. Padahal baby ni ha, tak rasa apa. Tak ada rasa apa. Kemudian, apabila Muhammad ni lahir, dia lahir-lahir tangan dia, letakkan ke bumi begini, mendongakkan kepalanya ke langit. Dan aku bermimpi melihat cahaya yang terang menerangi daripada Makkah, daripada rumah aku, ila Busra, sampai ke Busra. Busra dekat mana? Border antara Syria dengan Jordan, tuan-tuan. Busra Asyam. Tuan-tuan, akhirnya Nabi dipulangkan kepada mak Nabi Aminah, berumur lebih kurang 4 tahun Nabi ketika itu, dan ketika Nabi berumur 6 tahun, mak Nabi pula meninggal dunia.
meninggal dunia, diambil alih oleh atuk Nabi. Lebih kurang umur 8 tahun, atuk pula meninggal dunia. Diambil alih oleh siapa? Abu Talib, pakcik Nabi. Panjang lagi cerita tuan-tuan ya. Jadi begitulah sebagai sedikit ulang kaji lah kita kata. Kalau cerita banyak pun, confirm tak ingat tuan-tuan ni. Sikit-sikit lah kita cerita. Semoga apa yang kita dengar pada malam ni memberikan inspirasi kepada kita untuk terus menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah keberkatan, kelebihan menjaga anak yatim dan kelebihan apa memuliakan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, untuk akhirnya ada sikit iklannya. Saya mewakili NGO Muslim Care Malaysia. Kita orang ni hantar bantuan ke Syria tiap-tiap tahun ya. Dan Muslim Care Malaysia ni ada bela anak-anak yatim, anak-anak pelajar-pelajar Syria dekat sempadan Turki Syria. Nama tempat tu Raihanli. Kalau tuan-tuan search dekat Google, type Raihanli, keluar nama tu. Di situ tuan-tuan ada sekolah Muslim Care Malaysia menempatkan lebih kurang 1,300 anak-anak pelajaran Syria. Dan dalam Syria pun kita ada lagi 2 buah sekolah. Pun ramai anak-anak pelajaran yang kita jaga. Alhamdulillah beroperasi sekolah ni dengan hasil bantuan rakyat Malaysia dalam 4 tahun. Alhamdulillah. Dalam keadaan susah macam mana pun, Allah izinkan sekolah ni boleh bertahan. Di waktu yang sama, kawan-kawan dekat sana kata, banyak sekolah-sekolah di bawah NGO-NGO, hatta daripada negara Arab, terpaksa ditutup tuan-tuan. Tapi, Alhamdulillah, berkat sumbangan rakyat Malaysia ni berterusan. Jadi, insyaAllah kami akan hantar bantuan pada bulan Januari. Januari saya akan pergi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, boleh ikutlah. Tapi, ada syarat dah nak ikut tu. Tiket sendiri kena bawa duit banyak-banyak. Bukan untuk saya, untuk pelajar-pelajar Syria. Dan tuan-tuan sedia maklum, sekarang ni dah bulan 12, dah masuk musim sejuk. Musim bulan 1 turun salji. Lagi sejuk tuan-tuan. Saya tahulah, saya duduk dekat Syria 7 tahun tuan-tuan. Saya tahulah macam mana sejuk ni Syria ni. Sejuk sangat-sangat. Sangat-sangat sejuk. Siap yang mati, kebuluran, kelaparan dan sebagainya. Dan ada satu kawasan bernama Ghutah, dikepung oleh tentera Bashar sejak 7 tahun tuan-tuan. Dah tak ada makanan. Sampai tahap harga petrol 1 liter $14 tuan-tuan. Berapa ringgit dia kita $14 lah? Ini dengan sebab kepungan daripada tentera Bashar. Dan diorang terpaksa makan kucing, makan anjing. Kebuluran yang amat sangat. Kawan saya hantar WhatsApp kat saya. Dia kata, tolonglah hantar duit. Tolonglah. Dia kata apa? Harap-harap umat Islam, dia kata harap-harap ibu-ibu dekat Ghutah boleh menahan kelaparan sementara nak tunggu bantuan korang hantar kepada kami. Jadi insyaAllah saya akan pergi pada akhir bulan 1 ni. Eh, tuan-tuan sama-samalah menyumbang. Kita ada sediakan tabung Muslim Care dan juga borang auto debit. Ni kalau tuan-tuan nak buat sumbangan tiap-tiap bulan, paling kurang RM10 je tuan-tuan. Setiap bulan RM10 berterusan sampai kita mati. Sadaqatun jariah, sadaqatin jariah, berterusan. RM10 untuk tuan-tuan, RM10 untuk mak, arwah mak, RM10 untuk arwah abah. Dapat pahala ke arwah mak abah kita dalam kubur. Itu paling kurang tuan-tuan ya. Harap-harap kita bantulah mereka. Sebab umat Islam di Syria ni merupakan umat yang Nabi pesan dalam hadis Alaikum Bisyam. Hendaklah kamu membantu umat Islam yang berada di Syam. Sekian daripada saya. Nanti kalau tuan-tuan nak borang auto debit, ada kat luar eh? Ha? Ada kat mana? Ada kat situ? Nanti kita tu situ eh? Ada kawan kami daripada Muslim Care. Sekian daripada saya. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis sawab.